Menemani Kelvin untuk mengambil handphonenya yang kemarin sempat dipinjam oleh penyidik. Si Kelvin ini siapa, Pak? Kelvin ini pengunggah video di akun sosial media. Pak, yang Pak, sebelumnya ini pernah diisukan diculik. Pak, tapi dia pernah diamankan oleh Polres atau seperti apa, Pak? Pernah dibawa oleh polisi, intel polisi, kemudian dibawa ke sini. Dan kemudian di BAP terkait dengan video yang viral tersebut. Artinya memang sempat diminta keterangan? Diminta keterangan dalam proses BAP untuk perkara yang 359 dan 360. Berapa hari, Pak? Sekitar 2 jam. Dari artinya jam 16 sampai jam 18. Tapi tidak sempat ada penahanan terhadap hari Senin. Hari Senin tanggal 3 Oktober. Tapi tidak sempat ada penahanan? Tidak ada. Cuma pemeriksaan sebagai saksi? Iya. Hari itu juga Kelvin langsung dipulangkan. Ada yang jemput dari pihak Kelvin. Cuma handphonenya aja? Jemputnya kapan semua? Tanggal 3 juga. Tanggal jam 18, tanggal 3 Oktober dijemput. Pak, izin. Hari itu juga pulang. Pak, artinya ya, kan itu kan dilakukan penjemputan oleh kepolisian. Kenapa ya tidak dilakukan lewat surat panggilan gitu, Pak? Ya, itu hal yang mungkin perlu menjadi catatan ya. Bahwa proses hukum itu harusnya dilakukan dengan memperhatikan hukum acara dan memperhatikan hak asasi manusia, bahwa Kelvin ini punya hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Kalau diminta keterangan ya sebaiknya ada surat panggilan ya. Itu selain Mas Kelvin ini mungkin ada orang lain, Pak, yang dilindungi korban ya, kalau orang yang dilindungi ada yang lain, ada satu yang mendapatkan perlindungan darurat karena situasi medisnya. Tapi yang mengajukan permohonan kepada LPSK, totalnya sekarang sudah ada 10 permohonan perlindungan yang diajukan oleh saksi dan korban.